Akhirnya aku udah bangun. Udah jam 17 nih. Aku mandi dulu apa makan dulu ya? Mandi-mandi dulu lah. Nanti makan kan gampang nanti. Mandi dulu. Selesai mandi, nanti aku mau kemana ya? Mungkin kayaknya aku ke taman deh. Oh, olahraga dulu ah. Umpung libur sih. Olahraganya di depan rumah aja lah. Kalau jauh-jauh kan nanti. Lompat dulu ya, ayo lompat terus, lompat terus. Terus, lompat terus, lompat terus. Lanjut kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Waktunya aku makan lah. Kira-kira aku mau makan apa ya? Tunggu deh. Mending omelet aja deh yang kemarin. Enak banget. Yummy. Oke, udah selesai. Aku langsung mau beli bahan-bahan dulu deh. Naik sepeda aja lah. Sambil olahraga. Mari kita berangkat. Kira-kira aku belinya di mana ya? Di pasar ini aja deh. Yang deket itu tuh. Deket rumahnya si Rina. Aku lewat situ aja deh. Wow, banyak banget orang ada di sini. Duh, aku diomelin lagi. Mana aku lagi batuk lagi. Kira-kira besok aku masak apa ya? Bingung aku. Masak ayam aja lah yang itu yang simple. Nah itu apa? Udahlah biarin, gak usah mikirin orang. Nah, oke. Tunggu deh. Oh iya, aku kan belum itu ya. Ntar dulu deh. Oke, langsung aja aku mau beli bahan-bahan. Sambil beli masak makanan dah. Hai mbak. Oke, silahkan membeli. Aku strawberry aja deh. Nah, gulali ini yang kemarin aku cari. Matcha, oke. Ah, aku mau beli balon lagi dah. Mbak, om, beli dong. Oke, silahkan. Beli yang mana? Balon ini sama yang ini aja deh. Oke, makasih ya, om. Oke, sama-sama. Oke, mari kita pulang. Hari ini hari libur. Kira-kira aku mau kemana ya? Mending besok kan jalan-jalan ya. Kalau hari ini kan masih kayak gimana gitu, takutnya masih ada acara. Oke deh, aku mau pulang. Lihat sini nih. Langsung pulang. Oh iya, aku salah arah. Seru. Lah kok itu udah hilang, udahlah. Lumayan sih, agak capean dikit. Udah ini banget nih aku.
lewat jalan sini aja deh. Oke, dikit lagi aku sampai di rumah. Alhamdulillah udah sampai. Tinggal aku taruh-taruh aja deh barang-barangnya. Istirahat deh. Taruh sini dulu. Capek banget olahraga. Ngapain ya? Oh iya, aku kan belum push up. Push up dulu deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke deh, sampai situ aja. Lanjut mandi apa enggak ya? Mandi aja deh. Oh iya, aku kan mau mandi. Ngapain kita ganti baju ya? Seru banget. Oke deh, sudah selesai. Tinggal ganti. Oke, aku mau main. Udah istirahat. Udah langsung. Langsung main aja. Oh iya, sebelum itu aku mau lihat-lihat tanaman aku dulu. Oke, aku udah bangun nih. Bangun, ngantuk banget. Oh ya, kira-kira ibu sama ayah di mana ya? Coba aku cek kayaknya di bawah deh. Soalnya kayak ada suara mereka gitu. Nah, itu dia ibu sama ayah. Hai ibu, ayah, good morning. Hai. Oh ya Amira, kenapa bu? Kita mau jalan-jalan. Bukan. Kamu dari tadi udah ibu bangunin, kenapa kamu gak bangun-bangun sih Amira? Maaf sih, maaf bu. Soalnya gak kedengeran. Aduh, ini anak bener-bener. Udah sih bu, disabarin aja, namanya juga anak-anak sih bu. Betul tuh ayah. Bener, betul tuh ibu, dengerin cakapan ayah. Kamu nih ya, jadi kamu ngelawan sih, gak jelas. Hah? Udah, kamu mau makan apa Mira? Gak tahu deh kak, aku mau mandi aja. Oke. Aku mau mandi aja. Mandinya di atas. Baru bangun tidur jadi omelin. Aduh. Udah lah, gak apa-apa. Namanya juga anak kecil, kata ayah. Hehehe. Waktunya ganti baju. Oke, aku udah ganti baju. Udah cantik. Lanjut, mau ngapain ya? Makan dulu. Makan. Mari kita makan. Troeng. Aduh, udahlah aku lama banget jalan. Mending aku lompat. Ibu, kak, ibu masak apa? Kamu nanya. Ibu kena virus. Kamu nanya. Ya ibu masak itu tuh omelet, makan sana. Oke. Ini bu, iyalah, udah makan. Ayah udah makan. Udah dong. Nyami. Oke, ibu, iya kenapa? Aku boleh main gak bu? Ya udah sana gi, main. Oke bu, yeay, makasih ibu. Iya sama-sama, tapi kamu jangan pulang lama-lama lo ya. Tenang bu. Kira-kira aku main kemana ya? Aku ambil sepeda aku dulu deh. Nah ini dia sepeda. Aku mau main kemana ya? Main ke rumahnya Kak Zalfa aja deh. Sama siapa ya? Udahlah, aku main sama Kak Zalfa dulu. Assalamualaikum Kak Zalfa. Assalamualaikum Kak Zalfa, main yuk. Oke, udah selesai.
Assalamualaikum, Kak Zalfa. Kayak ada yang manggil. Yaudah deh, coba deh aku keluar. Siapa tahu kan ada orang. Ya, waalaikumsalam. Walah, Amira. Kenapa, Mir? Main yuk, Kak. Oke. Mau main apa? Main sepeda, Kak. Oke. Ayo, let's go. Kita lambo yuk. Ayo, Kak, main. Iya, tunggu sebentar ya. Yaudah, ayo. Ayo, Kak, ayo. Oh iya, tadi kamu makan apa? Tadi aku makan omelet, Kak. Oh, iya, mau gak kita samperin abang itu, Reza? Ayo, Kak, ayo. Assalamualaikum, Rez. Yuk, kenapa? Main yuk. Main on. Ini main sepeda, ayolah, please. Oke, tunggu sebentar. Yaudah, yuk, main. Oh ya, Kak, main di taman aja yuk, Kak. Oke. Gak usah main lah, gak usah main di taman. Oh ya, kita samperin si Raka yuk. Ayo. Kak, itu rumah aku. Oh iya, aku lupa. Si Kak Zalfa nih. Ya maaf. Yuk, kita taruh di sini dulu sepeda kita. Oke. Kita nyampernya di sini aja ya. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Raka, main yuk. Raka, main yuk. Raka. Siapa sih? Pagi-pagi udah nyamper. Ibu dulu deh. Ibu. Iya, kenapa? Siapa sih Bu yang nyamper? Aku masih pagi banget, ada yang nyamper sih. Palamu tuh pagi, udah siang ini jam 10. Astagfirullahaladzim, Raka. Main di sana, buruk. Jam 10. Cek dulu deh siapa yang nyamper. Kak Zalfa, Bang Reza, sama siapa tuh? Tuh bocah lagi. Main yuk. Iya, nanti dulu ya, aku mau mandi. Yaelah, kamu nih. Udah sana, kita tungguin. Oke. Ngantuk banget, malah udah sabar. Main. Yaelah, bener-bener. Udah lah, biarin. Ini juga kan temen. Ganti baju dulu deh. Sepagi banget, padahal masih jam 10-11. Padahal masih ngantuk. Yaudahlah, biarin ya. Main dulu. Bu, aku boleh main gak? Iya, sana. Ayah, papa boleh main gak? Iya, sana. Yeay, boleh main. Udah lama aku gak main, seminggu kali ya. Ayo main yuk, ayo. Ayo. Oh iya, kita ke taman yuk. Ayo. Oh iya, Raka. Iya, kenapa? Kenapa kamu bangun siang sih? Iya, kamu kenapa sih, Raka? Bangunnya siang-siang. Harusnya kan udah bangun kalau laki-laki maupun perempuan. Tahu tuh. Iya, soalnya tadi malam aku tuh nonton bola sama ayah aku, sama papa aku. Ya udah, Gi, kalian main sendiri, kita mau main perosotan. Bye. Sep. Amira, ayo kita main. Terus si Amira mau, udahlah biarin. Bush, seru banget. Mir, sekarang kamu. Enggak, maunya kita bareng-bareng aja, Kak Zalfa. Oke deh, ayo. Ayo. Ayo, Kak. Sini pegangan aja kita. Oke.
Satu, dua, tiga. Aduh kok gak bisa ya kak. Ya ampun sampai hu-hu-hu gitu sih. Astagfirullahaladzim, udahlah. Ayo kita main ini yuk. Ayo kak. Kakak main yuk. Yuk. Astagfirullahaladzim. Ya lagi. Abang Reza. Awas apa? Gajek ah kamu mah. Gajek kamu nih. Abang tuh yang gajek. Udah, stop. Mir. Iya kak, kenapa mereka gak jelas banget ya? Iya, masa marah-marah? Ayo kak, ayo bang. Ih, abang Reza mah ngajaknya sesat. Syukur tuh kagak bisa. Syukur. Bang, abang Reza kebilangin ya sama ibu aku. Iya, maaf. Ayo kalau bisa kejar. Abang Reza stop it. Ayo kejar-kejar terus. Dasar bacel. Gak suka gelai. Aku pokoknya melompat. Ayo kalau bisa kejar abang. Ayo. Cupu deh. Kagak bisa lari deh. Asep. Abang ketangkep, ya abang jatuh, syukur. Udah aku capek. Ya abang sih suruh siapa marah-marah sama bocil. Oh iya, aku capek nih, mau gak kita pulang? Oh iya nih, aku juga capek, pegel lagi. Iya, aku juga nih gara-gara disuruh kejar tuh bocah tuh. Ya udah kita dulu pulang duluan ya kalian nanti. Oke. Enak ya Kak Zalfa, kalau misalnya ada 4 orang terus cewek 2 cowok 2 jadi bisa tinggal deh. Kamu nih emang di sekolah kamu cuma ada 4 orang? Ya enggak sih Kak. Oh iya nanti kamu TK sekolah SD-nya di mana? Mir. Kayaknya di tempat kakak deh kak. Oh, kakak apa? Bawa duit ke kak. Ayo ya kita makan ke kafe yuk. Ayolah kak Gus. Kita barbar banget kamu kak. Ih udah ayo ya makan. Hai mbak, saya mau pesen. Ayo kita duduk di sini aja ya, Mir. Oke, aku mau makaron aja deh. Makasih ya kak. Ya sama-sama. Rok ayo pulang. Yuk. Mau gak kita aku traktirin kamu? Kemana? Udah nanti ikut aku aja naik motor. Oke. Makan di sushi bar. Sushi bar. Iya. Yuk mau gak? Enggak alias mau lah. Oke, aku baru mau. Emang sushi bar yang di mana? Yang di blok A itulah. Oh, yang itu. Oke, itu kan langganan aku banget sama saudaraku. Oh iya, Rak. Itu ibu-ibu kenapa sih? Benda ketehe. Kamu nanya. Astagfirullahaladzim. Kamu nih Raka. Kamu tular itu ya virus. Kamu nanya. Dilancip mic. Kamu nanya. Aku keteluran apa enggak. Biar aku kasih tahu ya. Udahlah ayo kita makan. Om beli
kita mesinnya di sini aja astagfirullahaladzim. Dah kamu makan sini. Yummy. Enak kan Amira? Enak banget. Oke, punya aku udah habis. Ayo, ayo. Sebentar Kak Zalfa, aku belum habis. Oke, oke. Ayo Kak, aku udah habis nih. Ayo, ayo. Yuk kita pulang yuk. Buruan nih kita harus pulang. Nih aku udah anterin kamu di rumah kamu nih. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Ya udah. Bye-bye. Baik Kak. Waktunya pulang nih. Aku buru-buru pulangnya. Takutnya nanti ada si Reza nih sama si Raka. Mari kita pulang, mari kita pulang, mari kita pulang. Woi, woi. Wush. Seru banget. Oke, aku udah sampai di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ibu sama ayah kok enggak ganti tempat sih dari tadi di situ mulu? Yalah, doa kita tempatnya di sini mulu. Oh ya, ibu. Kenapa? Ibu sini deh buat antarin aku ke kamar aku dulu sebentar. Kenapa sih? Udah sih, ibu ikut aku aja sih, Bu. Sini, ikut aku. Iya, iya. Dah, kenapa emang kamu mau cerita apa? Ibu, kenapa? Ibu nanti sore ngasih aku uang ya, Bu. Buat apa sih? Buat gantiin uang, Bu. Uang siapa? Kamu ini gak jelas banget ngomong, tinggal ngomong sih, Amira. Buat gantiin uangnya Kak Zalfa, Bu. Soalnya tadi aku dijajarin sama Kak Zalfa. Harganya cuma 50 ribu doang, Bu. Murah. Astagfirullahaladzim, Amira. Astagfirullahaladzim. Ih, kamu nih. Please, Bu, please. Ya, iya, oke. Tapi ntar sore ya, ntar kamu langsung ganti. Iya, Bu, tenang. Terus ibu mau ngapain nih? Ya, ibu turun lagi. Hah, elah, bocil. Aku juga mau turun, baik ibu. Kamu gak jelas banget sih. Ih, ibu mah, udahlah. Bu, aku mau duduk aja di sofa. Sama nih, ibu juga mau duduk di sofa. Oke guys, udah dulu ya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.